Mana Encik Tuan dan Puan, ini dibukanya pelatihan kerja pendesainan multimedia di Yayasan Al-Fikri Encik Tuan dan Puan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Pekanbaru. Iya, ini Bapak Muflihu, ini PJ Wali Kota Pekanbaru Encik Tuan dan Puan semua. Ini berharap pelatihan kerja tersebut ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru khususnya. Ya, mudah-mudahanlah Encik Tuan dan Puan. Seperti apa kabarnya tu? Kita tengok bersama. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun membuka pelatihan kerja pendesainan multimedia di Yayasan Al-Fikri bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Pelatihan kerja pendesainan multimedia yang diadakan Yayasan Al-Fikri ini merupakan pelatihan kerja perdana kerjasama antara Yayasan Al-Fikri dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnaker Provinsi Riau. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun berharap dengan pelatihan kerja ini tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru dapat berkurang. Yang pertama tentunya saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Al-Fikri yang juga pembinanya adalah Abang Gabi, Bang Hendri Munib. Ini suatu bentuk peduli ya, peduli pendidikan juga peduli ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru. Yang mana pada hari ini kita memang butuh ya, butuh wadah untuk memberikan pendidikan pelatihan kepada warga masyarakat. Kenapa hari ini Kota Pekanbaru ini masih tinggi angka pengangguran, kurang lebih 8% sampai hari ini. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelatihan ya multimedia khususnya videografi, di mana di Balai Latihan Kerja Komunitas ya Al-Fikri ini ya kita mengambil spesialisasi workshop multimedia. Multimedia ini dasar pertimbangannya karena pada beberapa waktu ke depan ini yang kita melihat ya memang pertumbuhan ya bisnis online, bisnis digital itu memang sangat luar biasa. Dan kita melihat UMKM yang ada di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau ini ya perlu sentuhan digitalisasi dan perlu kita memberikan tambahan skill terkait dengan multimedia. Pelatihan kerja seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata di tengah masyarakat. Priska dan Khairul Nas melaporkan.